Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah -benar. Dengan rahmat Allah kita berjumpa lagi di channel saya yang kita akan bahas halal ya, seputar bila diri ya. Kita bahas tip-tip bagi kita diri, bagaimana cara melindungi dari baling, kekerasan seksual atau hal-hal lainnya. Ya. Jadi buat teman-teman yang uh, baru saja bergabung dengan channel saya, Silahkan untuk subscribe channel saya karena saya akan selalu mengupdate minimal seminggu sekali sebuah tip-tip sederhana yang bisa teman-teman praktekkan untuk melindungi diri. Ya. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan tip sederhana untuk para cewek-cewek ya untuk mengatasi bagaimana melindungi diri dari cowok-cowok uh, yang nakal ya plus seksual, sexual gitu ya. Jadi makanya tonton sampai akhir ya. Saya beri tip yang sederhana. Ya. Jadi wanita memang selalu menjadi korban pelecehan seksual ya, entah itu di jalan, entah itu di sekolahan, entah itu di mana saja itu, ya karena wanita secara struktur itu dianggap sebagai manusia yang lemah, sehingga cowok-cowok itu uh, sangat mudah untuk menguasai wanita ya, dan ap apalagi secara uh, fitrah memang wanita itu diciptakan menjadi daya tarik oleh untuk laki-laki, ya jadi tapi sangat disayangkan, banyak kasus yang terjadi jalan-jalan ya, kalau teman-teman melihat di YouTube ataupun segalanya, itu terjadi banyak-banyak beberapa kasus ya, tentang pelecehan seksual ya. Dari mulai cuma untuk megang-megang saja, sampai nyium, sampai bahkan perkosaan, itu ada ya. Jadi, uh, maka saya memandang teman-teman itu, terutama yang cewek, itu sangat penting untuk belajar memilih diri bukan berarti ini tidak penting untuk cowok tapi penting juga karena cowok pun kalau sudah nikah mempunyai anak yang bisa juga jadi laki-laki apa cowok punya laki-laki dan perempuan ya atau mungkin punya adik perempuan ya. bisa diajarkan makanya tonton terus dan sampai terakhir ya tips-tipsnya dan saya sarankan untuk dipraktekkan ya di uh, kali ini saya mengambil sebuah video yang saya ambil dari youtube cctv ya beberapa hal tentang soal berupa pelukan ya Jadi pelukan uh, kepada seorang cewek yang secara mendadak itu dari belakang ya tujuannya macam-macam bisa mau mencium atau meraba bagian vitalnya ya kita simak dulu videonya Ya itu beberapa pelukan yang di uh, yang saya ambil dari CCTV ya, jadi real nyata bagaimana seorang cowok itu mencoba memeluk melakukan perbuatan asusila ya terhadap wanita dan reaksi wanita rata-rata seperti yang di video tersebut ya rata-rata langsung seperti itu padahal ada hal yang masih bisa dilakukan oleh seorang wanita menghadapi uh, ancaman seperti itu ya. ya bagaimana tipsnya oke kita simak tips dari saya ya saya akan bahas sebuah pelecehan seksual ya seorang wanita yang dipeluk dari belakang oleh laki-laki seperti ini ya biasanya uh, cowok kalau memeluk dari belakang kepada wanita itu pelukannya tidak keras ya tidak kencang ya seperti ini ya biasanya longgar ya. karena tujuannya dia kalau nggak mencium atau ndak mencium meraba bagian vitalnya bagian vital si cewek ya jadi pegangannya nggak kencang pertama kita bisa apa menggunakan kepala kita untuk ya membenturkan ke belakang kemudian ambil tangannya jarinya terus putar dan lakukan kuncian print. Jadi sekali lagi, saat kita didepluk dari belakang, maka kita segera refleks lindungi diri seperti ini. ya. Menbenturkan benturkan kepala ke belakang, ambil tangannya, dan kunci. ya. Jadi nggak perlu takut lagi. Ini masalah refleks saja. Jadi saat dipeluk, kita harus refleks. Di video itu juga ada kondisi seorang wanita di dalam lift yang dimana agak didorong oleh sang cowok. Ya, jadi ini masalah refleks saja. Ya. Biarkan refleks terjaga. Jangan cuma hanya diam ya ya semoga nggak perlu takut lagi ya karena ada beberapa cara untuk mengatasinya ya saya kira mudah sekali ya jadi yang menjadi pokok permasalahan ya refleksnya ya <tuh> jadi saat ada hal seperti itu refleks refleks untuk melindungi jangan langsung turun ya tadi itu memang harus dilatih saya nggak mengatakan itu bisa dalam sekejap langsung bisa ndak? tapi kamu harus melatih oleh sesama wanita di peluk nanti terus bagaimana refleks kamu itu turun atau gimana ya kalau wanita memang saya sarankan kepada sesama wanita saja prakteknya nanti kalau hal, hal seperti itu ya jangan oleh cowok nanti bahaya jadi sama saudara perempuan sama ibu sama adik itu ya temannya gitu silahkan dipraktekkan kalau refleksnya udah jadi maka menguncinya gampang ya kita bisa menggunakan kepala kaki ya segala macam bisa siku dulu bisa ya nah jadi refleks tenang dan refleks ya di samping video ini saya juga udah pernah membuat beberapa video tentang uh, perlindungan diri seorang wanita manita, ya jadi bisa lihat di videonya di atas ini linknya diklik silakan ya nanti ada videonya atau mungkin teman-teman bisa lihat di playlist ya yang saya saya buat uh, bela diri khusus untuk wanita ya jadi semoga apa ya saya berikan ini bermanfaat oleh teman-teman semua ya terutama yang wanita ya dan bisa dipraktekkan ya jangan lupa subscribe dan uh, terus ikuti channel saya ya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi